Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bawah 2. 1 2. Waqala waqi ya. Waqala waqi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan telah berkata. Waqi'u boleh waqi'un anil a'mashi dari a'mash an abi wa'ilin dari abi wa'il ani bani mas'udin dari ibnu mas'ud qala beliau berkata man siapa orang maksudnya orang Islam kalau bukan keterangan orang Islam ya enggak boleh. Man di sini barang siapa maksudnya orang Islam. Man aroda siapa ingin ayunajihillahu ayunaji siapa orang ingin selamat hu selamat dari Allah minazabaniyati daripada malaikat Zabaniyah Tish'ati Asyara yang ada 19 selamat dari siksa malaikat Zabaniyah yang ada 19 fal yaqra maka bacalah bismillahirrahmanirrahim yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah ini perkataan Imam Waqi' terakhir dari Ibnu Mas'ud. Siapa orang baca bismillah di sini fayaj ja'alullahu lahu. Maka Allah menjadikan baginya bagi siapa? Yang baca bismillah. Min kulli harfin minha. Min kulli dari setiap harfin huruf minha dari bismillah itu junnatun perlindungan min kulli wahidin dari tiap-tiap satu huruf fadilah bismillah. Zakarahu menerangkan keterangan Ibnu Atiyah Wal-Qurtubi dibacanya Wal-Qurtubi sebenarnya karena ya-nya huruf penyakit Al-Kasratu Ukhtul Alifi kaidahnya Kasroh itu saudaranya iya makanya kalau Qurtubi berarti iya itu Kasroh Kola patah saudaranya Alif Kola Kop sama Alif Yakulu doma saudaranya wau makanya enggak boleh dibaca wal qurtuba enggak boleh atau wal qur tubuh karena di sini ada iya iya saudaranya kas kasro maka bacanya wal qur tubi wa wajahu bunu itu atiyah dan memberikan wajah atau arah-arah Ibnu Atiyah wa nasarahu dan memberikan penjelasan beliau maksudnya penjelasan di hadisin dengan ini hadis jadi yang berkata di sini Ibnu Atiyah laqad ra'aitu lanya lali tanpis kotnya li tahkik berarti enggak bakalan salah enggak bakalan bohong kodoko mati sholat sungguh telah akan mendirikan sholat kodoko mati sholat berarti benar-benar mau sholat kotnya disebut kot li tahkik kodoko mati sholat udah kodoko mati sholat enggak sholat aneh makanya diantara
acaranya orang meninggal itu bagus aja jangan pakai komat. Kalau kot komat di sholat, mayatnya bangun lagi. Iya, di sholat. Karena kot itahkik. Kot komat di sholat itu udah pasti ngerjain sholat. Tuh. Bisa pakai komat berarti saat ya? Komat, sebenarnya kalau orang meninggal azanin aja. Lakot roa itu sungguh aku telah melihat bid'ata wasalasina 30 malakan malaikat. Nah, malakan jadi tamis, kirinya patah. 30 apanya? Malakan malaikat. Ya tadarrunaha, yang mencatat 30 malaikat. Ini 30 malaikat mencatat liqoli rajuli, kepada perkataan seorang laki-laki. Nih, makanya bagusnya doa pakai ini awalnya nih, dicatat sama malaikat 30. Apa doanya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bagus itu. Yaitu lafaz Rabbana, ya Allah Tuhan kami, walakal hamdu, walakal dan kepadamu lah alhamdu, memuji, hamdan dengan pujian, katsiran yang amat banyak, thayyiban dan amat baik, mubarakan dan amat berkah fihi, itu di dalam pujian. Tuh, kalau bisa, yeah. Maka sekarang diterapin robbana wakal hamdu wa yukafi umazi wa mubarakan fi 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 udah min ajli annaha, dari arah-arah bahwasanya annaha anna itu robbana wakal hamdu itu bid'atu wasalasuna harfan, ada 30 huruf wajah rozalika dan selain itu. Satu, kita dapat amalan tuh. Dicatat sama 30 malaikat. Malaikat. Waqala al-imamu Ahmad bin Hanbal Hambala, dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal di antaranya. Imam bin Hanbal punya murid Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim itu sebenarnya jauh kalau riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di gurunya, atau riwayat Imam Syafi'i. Jadi kalau ada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal atau riwayat Imam Syafi'i, jangan kita rendahin, wah itu masuk kuatan Bukhari Muslim. Nah, padahal mah Imam Bukhari Muslim murid jauh. Imam Ahmad bin Hanbal jauh. Banyak kan kita salah. Wah, guru muslim itu soleh. Lah, padahal gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Di musnadihi, di dalam musnadnya. Nah, ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal.